keajaiban 1 jam sebelum waktu subuh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan kepada kita waktu-waktu yang sangat istimewa. Salah satu waktu yang sangat istimewa bagi seorang mukmin adalah waktu sahar, atau kita katakan waktu sebelum sholat fajar. Kenapa kemudian waktu ini sangat istimewa? Pertama, di waktu ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa ala lutin najjainahum bisahar. Kecuali Lut dan juga putri-putrinya, kami selamatkan mereka di waktu sahar. Sahar itu artinya waktu sebelum datang waktu fajar. Kemudian yang kedua, waktu ini adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun dari langit menuju langit dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menebarkan keberkahannya. Sebagaimana hadis yang sangat ma'ruf, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thulutsil lailil akhir. Wa dzalika kullu lailatin. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, dan itu di sepertiga malam akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setiap malam ketika turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir itu, Allah katakan kepada hamba-hambanya, man yad'uni fa astajib lah. Siapa yang berdoa kepadaku, kukabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa'utiha. Siapa yang meminta sesuatu kepadaku, kata Allah, aku berikan permintaannya. Wa man yastaghfiruni, dan siapapun yang meminta ampun kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Artinya waktu sahar itu waktu Allah turun menemui hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, para nabi dan rasul mereka sangat memperhatikan waktu sahar ini, waktu sebelum subuh ini, dan mereka gunakan untuk berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam, apabila dia hendak mengucapkan istighfar, memintakan ampun untuk anak-anaknya, qama fi waqti sahari yunaji rabbahu wa yad'u auladahu, maka dia akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahar sebelum subuh, dan akan berdoa kebaikan untuk anak-anaknya. Wa yu'minuna du'aahu, dan mereka anak-anaknya ikut mengaminkan doanya Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Ya Nabi Ya'qub, kalau datang di sepertiga malam akhir sebelum fajar, dia bangunkan anak-anaknya, kemudian dikumpulkan anak-anaknya, maka dia pun kemudian istighfar, memintakan ampun akan dosa-dosanya, berdoa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anaknya mengaminkannya.
Dan itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Maka Yakub mengatakan, aku akan memintakan kepada kalian ampun kepada Rabbku. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya Yakub berdoa untuk mereka anak-anaknya di waktu sahar, waktu sebelum subuh. Dan yang keempat, yang terakhir tentunya, waktu sebelum subuh itu adalah waktu yang sangat berharga bagi orang-orang yang bertakwa. Karena waktu itu adalah waktu ikhlas. Kalau orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an ataupun salat atau ibadah-ibadah yang lain di waktu itu, maka akan lebih dekat keikhlasannya kepada Allah dibandingkan dilakukan di luar waktu selain waktu itu. Tentu hikmahnya, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi orang-orang yang beriman yang tahu tentang keistimewaan satu jam sebelum subuh itu, apa hikmahnya Allah pilihkan waktu itu? Pertama, karena orang yang melakukan ibadah di waktu itu as'ab, sangat sulit sekali. Jadi orang yang melakukan ibadah satu jam sebelum subuh itu sesuatu yang sangat sulit. Karena waktu itu adalah waktu di mana manusia sedang beristirahat. Di waktu manusia sedang terlelap-lelapnya tidur, enak-enaknya tidur, mimpi-mimpinya tidur, tiba-tiba kemudian dia sengaja membangunkan dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sangat mulia itu. Kemudian yang kedua, hikmahnya karena ibadah di waktu itu, tadi saya sudah katakan, aktsaru safaan min ghairihi, lebih banyak ikhlasnya dibandingkan yang lainnya. Dan secara kaedah, kata para ulama, orang yang beribadah di waktu manusia sedang lalai, maka nilai ibadahnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, sebuah ibadah yang dilakukan oleh kita di waktu manusia sedang lalai, maka ibadah itu bernilai tinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sama kalau kita cerita tentang solat duha. Kenapa solat duha itu ibadah yang mantap, ibadah yang luar biasa, sampai dikatakan ibadahnya orang-orang yang bertobat, solatul awabin? Karena memang di waktu duha itu manusia sedang sibuk-sibuknya mengejar dunia. Tiba-tiba dia keluar dari kesibukan manusia, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sama juga orang yang beribadah di waktu sebelum subuh. Manusia sedang lalai, terlelap tidur tuh, tiba-tiba kita bangun hanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka bernilai pahala besar. Karena ibadah di waktu-waktu manusia sedang lalai. Itulah kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala pilihkan waktu bagi seorang mukmin untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun keajaibannya, keajaiban satu jam sebelum subuh ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya yakin saya, ibu-ibu atau siapapun yang hidup di dunia ini pasti pernah mengalami atau sedang mengalami ujian dan cobaan. Entah ujian kesehatan, entah ujian dari keluarga, pasangan, anak-anak atau orang tua, entah ujian ekonomi, entah ujian dari tetangga ataupun manusia yang lainnya, atau ujian dalam berdakwah, atau ujian dalam mengarungi rumah tangga, atau ujian mungkin karena faktor ekonomi, hutang banyak di mana-mana. Saya kira semua manusia mengalami perkara-perkara ini.
tapi yakin bahwa satu jam sebelum subuh bisa menyelesaikan semua penderitaan yang kita alami ini. Karena satu jam sebelum subuh itu ada keajaiban yang luar biasa. Kalau kita yakin, dan harus yakin. Masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, oleh karena itulah maka siapapun yang merutinkan ibadah-ibadah yang akan saya sebutkan ini, kalau ibu merutinkan ibadah-ibadah yang saya akan sebut satu jam saja sebelum subuh ini, maka kesulitan apapun yang kita hadapi di dunia ini, insya Allah, yakin kita, Allah akan mengurai sedikit demi sedikit, dan akhirnya Allah akan ganti kesulitan itu dengan kemudahan, penderitaan dengan kebahagiaan, kesulitan dengan kemudahan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa demikian? Kok bisa? Satu jam sebelum subuh itu bisa menguraikan setiap permasalahan kita. Apa rahasianya? Bu, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tahu. Dia tahu kesulitan kita. Kesulitan saya, kesulitan ibu, kesulitan siapapun yang hidup di dunia itu, Allah maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan waktu itu untuk bermunajat, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan datang pada sepertiga malam akhir, turun ke langit dunia, kemudian menawarkan kekuasaannya, keperkasaannya, kekayaannya, ampunannya dan rahmatnya kepada kita semuanya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada hamba-hambanya, man yad'uni fa'astajibala. Siapa yang berdoa kepadaku, siapa yang berdoa kepadaku, pasti kukabulkan. Kalau seandainya kita ini bermasalah, boleh jadi mungkin punya hutang banyak, Allah tahu. Bukan Allah tidak tahu kita tak punya hutang, atau kita punya hutang, Allah tahu. Minta di jam-jam segitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan, dicarikan solusinya supaya hutang-hutangnya cepat dilunasi. Minta kepada Allah azza wa jalla. Allah itu zat maha kaya. Kalau kita minta kepada manusia, belum tentu dikasih. Tetapi kalau minta zat kepada zat yang maha kaya, dipastikan dikasih. Tapi ibu sabar saja dan terus berusaha. Kalau seandainya di antara kita itu ada yang sakit, Allah tahu kita sedang sakit. Tidak mungkin Allah tidak tahu kita sedang sakit. Angkat tangan tinggi-tinggi pada jam-jam segitu itu. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar penyakit kita itu diobati. Minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakitku ya Allah. Minta kepada Allah azza wa jalla. Itu waktu yang sangat berkah di sepertiga malam akhir itu. Atau boleh juga mungkin ibu-ibu punya anak-anak yang susah dididik, nakal, melawan, durhaka dan begitu seterusnya. Ibu ingin melembutkan hati anak kita, maka ibu tinggal angkat saja tangan ke langit pada sepertiga malam akhir, minta kepada Allah agar Allah melembutkan anak kita. Allah tahu anak kita itu nakal, Allah tahu anak kita ini durhaka, Allah tahu anak kita ini mungkin susah untuk diperintah. Nah, mungkin Allah tidak tahu. Allah tahu. Lah, Allah yang maha tahu itu, Allah menyediakan waktu berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan anak saya ini sadar, dapat hidayah, bisa menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tuanya. Minta pada waktu itu. Atau boleh jadi mungkin di antara ibu-ibu mungkin ada yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan manusia. Mungkin ibu tidak tenang, sakit hati, ataupun ibu kemudian merasa dibuli, difitnah, digibah, dibicarakan sampai sakitnya luar biasa. Allah tahu ibu sedang disakiti, dan Allah tahu siapa yang menyakiti ibu.
Tinggal angkat ke langit, minta agar Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang menyakiti ibu itu. Dan Allah berikan kesabaran kepada ibu supaya itu menjadi pahala bagi ibu. Kan begitu harusnya. Coba bayangkan tuh, kesulitan apapun yang kita hadapi di dunia ini, itu bisa diselesaikan dengan satu jam sebelum subuh. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketuk pintu langit. Coba kalau setiap malam seperti itu. Setiap ada masalah kita menghadap Allah. Setiap ada kesulitan kita menghadap Allah. Setiap ada kesusahan kita menghadap Allah. Setiap ada musibah kita menghadap Allah. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan solusinya. Mustahil. Maka waktu-waktu yang sangat indah ini jangan pernah terlewatkan. Lalu ibadah apa saja? Ada empat ibadah yang sangat sederhana. Kalau ibu bisa lakukan empat ibadah ini secara rutin setiap malam, berbahagialah. Yang pertama, ibu bangun kemudian berzikir, membaca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian ibu ke kamar mandi, ambil wudu, kemudian sholat. Ini ibadah yang sangat mulia. Kalau ibu bangun, berdoa selepas bangun, kemudian pergi menuju kamar mandi, kemudian berwudu, kemudian keluar dari kamar mandi, kemudian beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, lakukan solat malam. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 8 rakaat, atau seperti yang dilakukan Nabi SAW, 11 rakaat. Lakukan. Karena keajaiban solat malam ini luar biasa. Keajaiban solat malam ini luar biasa. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantari." Siapa yang tegak solat malam, siapa yang tegak solat malam ibu, walaupun ibu hanya membaca 10 ayat dalam Quran, maka ibu tercatat dari orang-orang yang bukan termasuk orang-orang lalai. Kalau ibu mau tambah Qurannya dari 10 ayat umpamanya menjadi 100 ayat, maka ditingkatkan derajat ibu. Maka ibu menjadi al-qanitin, orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah. Subhanallah. Kalau ibu kemudian mau menambah lagi sampai 1000 ayat, maka Allah akan catat minal muqantarin. Ibu memiliki perbekalan yang cukup untuk kematian. Subhanallah. Walaupun hanya 10 ayat ibu baca dalam solat malam, itu sudah dianggap apa? Terlepas dari orang-orang lalai. Berarti ibu termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ri'in takunu lahu salatun bil laili faghallabahu 'alayha an-naumu illa kutiba lahu ajru salatihi wa kana naumuhu sadaqatun 'alayhi." Barang siapa yang ada niat ingin solat malam, sama ibu ingin solat malam sepertiga malam akhir, ingin bangun sebelum subuh itu ingin solat malam, Allah takdirkan mata ibu itu mungkin sudah 5 watt,
ataupun seribuat lah. Jadi ngantuk-ngantuk, kleyeng-kleyeng, tidur pula lah ibu. Bablas. Subuh pula bangun. Tapi ibu sudah ada niat ingin solat malam kan bu? Tetap kata Nabi SAW, dicatat bagi ibu itu, tidur ibu itu sebagai sedekah. Tidurnya ibu lah sebagai sedekah. Karena sudah ada niat ingin solat malam tuh. Kalau tidurnya orang yang niat solat malam dianggap sedekah bu, macam mana orang yang bukan hanya tidur tapi bangun? Kan besar pahalanya. Tidurnya saja ibadah. Bagaimana kalau dia betul-betul bisa bangun di sepertiga malam akhir kemudian melaksanakan solat? Kan luar biasa. Masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair, maukah kutunjukkan kepada kalian pintu-pintu kebaikan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, as-sawmu junnatun was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara wa salatul rajuli min jawfil layli. Kata Rasul, maukah kutunjukkan kepada kalian pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah tamin. Sedekah bisa memadamkan atau menghilangkan kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan api. Dan solat seseorang di malam hari atau di sepertiga malam akhir, maka itu telah membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat pintu kebaikan ini macam-macam bu. Kebaikan dalam keluarganya, kebaikan dalam kesehatannya, kebaikan dalam urusannya, kebaikan dalam pekerjaannya, kebaikan dalam kehidupannya, hidupnya akan baik. Makanya saya katakan, satu jam sebelum solat subuh ini ajaib luar biasa. Ibu hanya berdiri dua rakaat sajalah kan begitu, tahajud. Itu kebaikannya luar biasa. Bisa membuka seluruh pintu-pintu kebaikan dalam hidup kita. Ini yang pertama. Yang kedua, selepas ibu melaksanakan solat malam, walaupun hanya dua rakaat atau empat rakaat atau delapan rakaat atau sebelas rakaat ya, tergantung moodnya lah ibu ya. Yang kedua, ibu ambil mushaf, ambil mushaf Al-Quran, baca Quran di situ. Tidak harus banyak. Kalau memang ibu lagi malas, bacalah seayat dua ayat pun jadilah kan begitu. Apalagi mungkin bisa satu lembar dua lembar. Apalagi sampai setengah juz atau satu juz lebih bagus lagi. Karena barang siapa yang membaca Al-Quran di waktu itu, maka dia sedang membaca Quran dan sedang disaksikan oleh para malaikat. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahar fi salatil fajri. Thumma yaqulu Abu Hurairah, faqra'u in syi'tum inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Malaikat akan berkumpul, di mana malaikat malam dan siang akan berkumpul di waktu fajar. Dan kata Abu Hurairah radhiyallahu an, bacalah kalau kalian mau, sesungguhnya Al-Qur'an di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi kalau ibu mamanya ngambil mushaf habis salat gitu ya, kemudian membaca seayat dua ayat, lima atau enam ayat, satu lembar atau dua lembar, kemudian selepas itu ibu tutup, mulailah ibu angkat kedua tangan ke langit. Untuk apa? Berdoa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna fil laili lasa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu Allahu iyyah.
Sesungguhnya di malam hari ada waktu yang apabila bertepatan seorang hamba muslim memohon kepada Allah kebaikan dalam urusan dunia maupun akhirat, pasti akan diberikan. Jadi pas ibu kemudian habis sholat, baca Quran, mengangkat kedua tangan ke langit, ingat Allah subhanahu wa ta'ala malu kalau ada orang yang mengangkat kedua tangan ke langit dan mengatakan ya Rab, ya Rab, tiba-tiba Allah biarkan kedua tangan itu kosong alias tidak diijabah. Malu Allah itu kalau sampai tidak memberikan akan permintaan kita di jam-jam seperti itu. Karena Rasul yang mengatakan innallaha hayyun karim, Allah itu zat yang maha pemalu lagi maha pemurah. Yastahi min abdihi, Allah malu dengan hambanya. Idza rafa'a yadayhi, apabila mengangkat kedua tangannya kemudian dia berdoa kepada Allah azza wa jal, thumma yarudda sifra, tiba-tiba kemudian tidak ada yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malu Allah. Karena Allah itu lam yarudda sifra, tidak mungkin Allah mengosongkan kedua tangan yang diangkat ke langit. Maka angkatlah kedua tangan ke langit berdoa kepada Allah. Disitulah Allah katakan man yas'aluni fa'utiya, siapapun yang meminta kukabulkan doanya, kukabulkan permintaannya. Minta apa saja, minta kepada Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang terakhir, setelah kita berdoa kepada Allah, meminta sesuatu hajat kita kepada Allah, apakah meminta kesembuhan, apakah meminta ekonomi, apakah meminta supaya hidupnya tenang, istiqomah, atau apalah namanya, selepas itu bu, istighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di jam-jam seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala katakan man yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang beristighfar meminta ampun kepadaku maka pasti ku ampuni dosa-dosanya. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Istighfar itu meminta kepada Allah bukan hanya diampuni bu, tapi ditutup dosa-dosa kita, ditutup aib-aib dosa kita. Karena kita ini kan tidak terlepas dari dosa bu, tetapi Allah itu rahim. Dosa kita terkadang ditutup, orang tidak tahu kita melakukan dosa. Coba bayangkan kalau seandainya dosa kita itu disingkap oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang terjadi? Mau ditaruh di mana muka kita ini? Malu dengan orang. Tapi Allah itu rahim, Allah itu ghafur, Allah itu wadud. Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kesempatan ampunannya dan tetap menutup dosa-dosa kita. Dan faedah istighfar itu luar biasa. Sampai Nabi SAW dalam sehari itu minimal 70 sampai 100 kali istighfar. Padahal dia Nabi, tidak mungkin dia punya dosa, tapi dia ingin mengajarkan pentingnya istighfar itu. Karena Nabi SAW yang mengatakan dalam hadis nabinya, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hamin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan dari setiap kesempitan jalan keluar, dari setiap kesedihan kebahagiaan, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lihat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada sepertiga malam akhir setiap malam dan mengatakan man yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang meminta ampun kepada aku, kuampuni dosa-dosanya, hakikatnya satu jam sebelum subuh itu adalah rahasia rizki manusia ada di situ tuh. Rahasia rizki manusia ada di situ. Karena Allah memberikan peluang siapapun yang meminta ampun akan diampuni dosanya.
Dan orang yang beristighfar itu, kalau dia melazimkan setiap malam dia melakukannya, maka kesulitan ibu akan diurai, kesedihan ibu akan diganti dengan kebahagiaan. Bahkan Allah akan cukupkan rizki kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Luar biasa, ya. Hanya melakukan empat ibadah ini saja. Salat, baca Quran, berdoa, istighfar. Tapi lihat rahasianya. Ajaib, luar biasa. Kesulitan sebanyak apapun yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan satu jam sebelum subuh. Tapi ibu harus yakin, harus percaya. Ibu bangun di jam-jam seperti itu, betul-betul bangunnya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Betul-betul karena Allah, karena mencari keriduan Allah, karena mencari pahala Allah, mencari sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibu melakukan ibadah di jam-jam seperti itu dengan khusyuknya, dengan khudu'nya, dengan merendahkan dirinya kita kepada Allah, bagaikan kita seorang budak kepada tuannya, dengan mengikhlaskan niat kita hanya kepada Allah azza wa jal. Insyaallah apapun permintaan kita, Allah akan kabulkan itu. Jadi inilah keajaiban satu jam sebelum subuh. Belum lagi kalau seandainya yang bapak-bapak selesai dia melaksanakan tahajud, kemudian membaca Al-Quran, kemudian dia berdoa, kemudian dia istighfar, dia melangkahkan pula kakinya ke masjid. Maka ketika kakinya dilangkahkan ke masjid, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan cahaya kepadanya. Basyiril masyaina bin nur, basyiril masyaina fi dhulumatil laili bin nurit tammat yaumil qiyamah. Kasih kabar gembira tu orang-orang yang berjalan di kegelapan malam di waktu subuh menuju masjid, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sangat sempurna kelak pada hari kiamat. Dan orang itu adalah orang yang terhindar dari ikatan setan. Karena Rasul yang mengatakan setiap malam itu setan akan mengikat tengkuk kita ini tiga ikatan. Kemudian akan membisikkan di telinga kita, tidur, jangan bangun lagi. Apabila kita bangun, kemudian kita berzikir kepada Allah, maka hilang satu ikatan. Kalau kita berwudu, maka hilang dua ikatan. Kalau kita solat, maka hilang tiga ikatan. Ketika itu dia menjadi orang yang paling bersih hatinya, dan masa depannya akan cerah dan tidak ada suram. Tapi sebaliknya, orang yang jarang bangun di waktu subuh, bangunnya jam 7, jam 8, jangan cerita solat subuh, cerita solat malam, subuh pun tidak gitu ya. Maka orang ini hatinya buruk, dan pasti akan banyak masalah yang tidak tahu masalah itu datang dari mana. Selesai satu masalah, kadang-kadang belum selesai datang masalah yang lain, masalah yang lain, masalah yang lain, sampai hidupnya dipenuhi dengan masalah demi masalah. Kenapa? Karena dia tidak pernah menghubungkan hidupnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bangun, sementara dia terbangun di atas laknat Allah azza wa jalla. Karena orang kalau terbangun kemudian jam 7 atau jam setengah 7 atau anggaplah jam 6 lah, kemudian dia tidak berzikir, tidak wudu, tidak sholat, langsung kemudian sibuk memikirkan pekerjaannya, hari pertama dia bangun saja sudah dilaknat. Kenapa? Karena dia meninggalkan kewajiban Allah azza wa jalla. Dia meninggalkan sholat subuh. Tapi kalau ibu kemudian bangun, berzikir, kemudian berwudu, kemudian tahajud, kemudian berdoa, kemudian istighfar, kemudian sholat subuh, kemudian selepas sholat subuh ibu tidak tidur sampai terbit matahari, apalagi sampai kemudian berzikir dan baca Quran sampai waktu syuruk, kemudian sholat syuruk, selain pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna, maka hati ibu pun akan dibersihkan oleh Allah dan mampu menyelesaikan banyak masalah. Tapi kalau sebaliknya, hatinya akan buruk dan akan banyak masalah yang menimpa dia.
Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah di antara keajaiban yang disebutkan para ulama satu jam sebelum subuh. Tayyib, sampai di sini kita buka tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya. Ya, di sini ada soalan. Jika kita sudah sholat witir setelah isya, lalu kita terbangun di sepertiga malam, berapa rakaat sholat yang boleh dilakukan dan apakah ditutup dengan witir lagi? Iya. Nabi SAW mengatakan la witrani fil laili. Tidak ada sholat witir dua kali dalam satu malam. Witir itu cuma satu kali. Ya Bu ya, witir itu cuma satu kali. Berarti kalau ibu sudah witir selepas isya, kemudian Allah takdirkan di sepertiga malam ibu bangun, maka ibu cukup tahajud saja. Bisa dua rakaat, bisa empat rakaat, bisa delapan rakaat. Bahkan sebagian para ulama mengatakan sebanyak-banyaknya, asal dua rakaat salam, dua rakaat salam. Sebanyak-banyaknya, Bu. Syaratnya dua rakaat salam, dua rakaat salam. Wallahu a'lam. Jadi tidak perlu diulang lagi witirnya, Bu ya, karena sudah witir masalahnya. Afwan Ustaz, bagaimana caranya menghilangkan sifat dan kebiasaan berbohong? Dan apa akibatnya untuk diri kita jika kebiasaan tersebut tidak hilang dari diri kita? Padahal ibadah dan amal baik senantiasa dilaksanakan rutin termasuk sholat malam. Ya, alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum wal kadhiba. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra fil kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian, jangan berdusta, karena dusta itu mengarahkan kepada al-fujur, keburukan, dan keburukan itu akan mengarah ke neraka. Dan ketika manusia terus-menerus berdusta, terus-menerus berdusta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menstempel dia bahwa dia adalah kadzab, pendusta. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, meninggalkan kebiasaan berdusta ini. Pertama, berdoa kepada Allah agar kebiasaan buruk ini dihindarkan. Karena bagaimanapun yang membolak-balikkan hati kita Allah. Minta kepada Allah agar hati kita ini dijernihkan. Sebab kalau hati jernih, lisannya ikut jernih. Kalau hatinya tidak jernih, lisannya pun tidak akan jernih. Karena kejernihan lisan dan perbuatan itu ditentukan dengan hati. Minta kepada Allah agar hati kita dijernihkan. Kemudian yang kedua, jangan biasakan berdusta. Lihat akibat-akibat orang-orang yang berdusta pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dihantar oleh malaikat dan diperlihatkan azab kubur. Kemudian ada satu orang yang kemudian diterlentangkan, kemudian dirobek dengan pisau dari mulutnya sampai ke tengkuknya sebelah kanan. Kemudian setelah itu dirobek lagi dari mulut ke tengkuknya sebelah kiri. Ketika sebelah kiri kemudian dirobek, sebelah kanan sudah balik lagi. Ketika pindah ke sebelah kanan, sebelah kiri sudah balik lagi. Dan begitu seterusnya sampai dia merasakan azab. Kemudian Rasul mengatakan, mahadha, dosa apa orang ini kok kayak gini kali siksanya gitu ya. Maka Rasul Jibril mengatakan itu dosa orang yang biasa berdusta hatta balagal ufuk, sampai melambung ke ufuk.
orang yang suka berdusta. Maka sebagaimana yang berdusta itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka biasakan untuk tidak berdusta. Dibalik kebiasaannya, yang tadinya biasa berdusta akan coba balik. Kemudian juga jangan berkawan dengan orang-orang pendusta. Berkawan dengan orang-orang yang jujur. Makanya Allah mengatakan kunu ma'as-shadiqin. Berkawanlah kalian dengan orang-orang jujur supaya jadi jujur. Kalau berkawan dengan para pendusta jadi pendusta. Kemudian lihat akibat dosa lisan, afatul lisan. Bahwa satu dosa lisan itu bisa mencungkir balikan manusia ke neraka jahannam. Nabi mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam abad ma bainal masyriqi wal maghrib. Terkadang satu hamba terpleset ngomongnya, akhirnya mengucapkan satu kalimat yang membuat Allah murka tanpa sadar diucapkan, tapi sudah memasukkan ia ke dalam jahanam naudzubillah, sejauh atau lebih jauh dibandingkan jarak barat dan timur. Maka mintalah kepada Allah taufik agar lisan kita ini senantiasa menjadi lisan orang-orang yang jujur. Kemudian juga, apakah salat tahajud dan salat istikharah bisa dilakukan pada waktu yang sama seperti puasa sunnah, niatnya untuk dua puasa sunnah? Iya. Salat istikharah ini dilakukan apabila kita hendak memilih sesuatu perkara yang tidak bisa kita pilih, terpaksalah istikharah. Atau tidak mesti dua perkara yang dipilih. Mungkin kita hendak melakukan sesuatu, maka kita istikharah. Pemain ibu mau pergi dalam rangka bisnis, dalam rangka apa gitu kan, istikharah. Atau mau menikah, yang belum menikah kan gitu ya, maka istikharah. Jadi waktu istikharah itu tidak ditentukan waktunya. Kapanpun bisa, bapaknya kita mau berangkat siang tapi ragu-ragu, sholat istikharah. Jadi intinya bahwa sholat istikharah itu berbeda dengan sholat malam, karena sholat istikharah sebabnya karena ada sebuah hal yang harus dipilih oleh dia. Sementara sholat malam ini kan murni ibadah, dia ingin bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala tengah malam dan ingin mengambil keutamaan waktu. Dan saya akhiri ceramah saya ini dengan satu kisah. Pernah saya kisahkan juga di sini. Tentang kisahnya siapa? Zubaidah. Zubaidah ini istri daripada siapa? Harun Ar-Rasyid. Ketika Zubaidah dan Harun Ar-Rasyid ini sedang melaksanakan haji, dia melihat banyak jemaah haji itu yang kehausan. Sebagian mereka mati karena kehausan. Lelah, letih. Kalau ada air, walaupun tak ada makanan, itu masih bertahan hidup. Tapi kalau ada makanan, tak ada air, sama aja bunuh diri. Jadi banyak orang yang mati di zaman itu, orang yang haji. Akhirnya Zubaidah ingin terpikir, ingin menginfakkan semua hartanya membangun mata-mata air. Ma'ruf sekarang di Saudi itu disebut dengan Ainu Zubaidah, mata airnya Zubaidah. Sehingga banyaklah setelah kemudian dibangun dengan dana pribadi dia, entah berapa triliun lah kalau zaman sekarang ini. Kemudian dibangunlah di beberapa titik yang dilewati oleh manasik haji, dibangun di situ sumur. Entah berapa ratus sumur gitu yang dibangun oleh Zubaidah ini. Dan menghasilkan dengan keberhasilan yang gemilang sehingga tidak ada satu penjemaah haji yang kehausan lagi. Ketika Zubaidah sebelum meninggal, maka dia bermimpi. Mimpinya dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dipanggil oleh Allah azza wa jal, tiba-tiba sumringah Zubaidah ini, senyam, senyum, tertawa, tertiwi gitu kan. Ditanyalah, ya Zubaidah, apa yang membuat anda tertawa, tersenyum, bahagia?
Maka dia mengatakan, ghafarallahu li, Allah telah mengampuni dosa-dosaku, katanya. Aku barusan menghadap Allah dan Allah telah mengampuni dosa-dosaku. Maka orang mengatakan, apakah lantaran amalmu yang luar biasa membuka mata-mata air sehingga jemaah haji banyak yang minum sehingga tidak lagi ada orang yang haji mati gara-gara kehausan? Kata Zubaidah, al-ainu wa mal-ainu, urusan mata air bukan urusan mata air, bukan karena saya buat sumur sana sini untuk jemaah haji, bukan itulah Allah mengampuni dosaku. Lalu karena apa? Maka Zubaidah mengatakan, ghafara li rabbi bi raqataini fi jawfil laili uhafidhu alaiha, kata Allah mengampuni dosa-dosaku karena aku senantiasa menjaga dua rakaat yang tidak pernah aku tinggalkan di tengah malam. Itulah tahajud. Dengan itulah Allah ampuni dosa-dosaku. Terkadang perkara remeh justru itu penyebab orang masuk surga. Karena Zubaidah diampuni dosanya bukan karena infak triliunan yang tidak bisa dilakukan kecuali orang kaya. Rupanya ibadah itu tidak mesti besar, sedikit tapi ikhlas itu lebih baik daripada banyak tapi riya. Karena biasanya ibadah-ibadah tengah malam itu, Bu, itu ibadahnya orang ikhlas, Bu. Mau riya sama siapa, apalagi di zaman dulu, kan. Kalau zaman sekarang potensi riya ada, kan, itu karena sudah ada medsos, Bu, kan. Sengaja menghidupkan IG, Facebook, YouTube, kemudian live. Ataupun walaupun tidak live secara langsung, nulis status, bangun. Seolah dia mengatakan, kayak aku loh bangun. Cuman ditulisnya, bangun ini subuh. Maunya dia mengatakan, seperti aku loh bangun. Cuman tidak mengatakan seperti itu saja. Dia cuman tulis statusnya itu, bangun kaum muslimin. Gitu ya. Ini sudah jam sekian. Ini hati-hati kalimat ini. Niatnya baik, mengingatkan orang untuk bangun. Iya kalau dia buka WA, kalau enggak. Ya. Makanya kenapa tengah malam itu ibadah yang sangat ikhlas. Hanya orang-orang yang ikhlaslah yang bisa bangun di tengah malam. Kalau orang enggak ikhlas enggak mungkin bangun di tengah malam. Saya jamin. Ya. Wallahu a'lam.